Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi barengan sama CD Kriosan di channel CodeX Gaming. Jadi pada video kali ini, karena ini adalah weekend, hari Sabtu ya guys ya, itu saatnya gue bakal bikin video yang slow gitu ya, yang fresh ya guys ya, yang refreshing otak ya guys ya. Jadi gue bakal bikin video reaction, dan seperti biasa ini bisa juga reactionnya itu bukan hanya dari yang video-video yang ngetek gue di Instagram aja guys ya. Jadi pada minggu ini gue pengen bikin sedikit variasi. Jadi gue bakal nge-reaction lagi salah satu player ya guys ya, yang menurut gue ini luar biasa sih guys ya. Kalau menurut gue ini luar biasa ya. Jadi dia itu adalah player HP anyway ya. Dia player HP dan mainnya pokoknya keren banget lah ya. Siapakah dia? Nah, gue bakal kasih tahu kalian, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya. Dan bantuin gue guys ya, buat tembusin 1 juta subscriber di bulan ini guys ya. Oke guys, kita sekarang udah di channelnya dia guys ya. Itu dia, channelnya namanya adalah LataiFF. Nah, ada yang tahu? Kalau misalnya belum tahu, gue kasih tahu nih guys ya. Jadi dia adalah salah satu player yang masuk di guild yang sama ya, kayak Ruok ya, Bar, terus kemudian Broken ya, yang sempat kemarin-kemarin viral gitu guys, yang katanya pakai cheat ya, ternyata dia pakai jongkok shoot ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Bang, player HP itu nggak bisa secepat player PC, Bang." Nah, LataiFF bakal mematahkan itu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Bang, player HP itu nggak bisa lincah kayak player PC, Bang." Waduh, lu salah banget bos, salah banget bos. Nih LataiFF ya, kita bakal lihat nih guys ya, player HP yang jago banget dan cepet banget playernya, kayak pakai emulator guys ya. Bahkan malah lebih lincah kalau misalnya gue bilang ya. Kita bakal lihat ya guys ya. Oke, kita bakal lihat nih guys ya, videonya dia nih guys ya. Ini gue udah di videonya dia yang paling baru ya guys ya. Jadi thanks for 50.000 subs Free Fire Highlights Thailand. Jadi dia adalah orang Thailand ya guys ya, anyway, kita bakal lihat ya guys. Serem guys, asli guys. Welcome to LataiFF. Dia player HP ya, sekali lagi dia player HP. Kalian lihat HUD-nya itu HP banget. Oke, mantep. Gue udah like ya. One shot. Mantap. Kalau ini udah sering ya kalian lihat ya, highlight-highlight begini udah sering banget guys ya. Oke, ini buy one biasa. Jadi itu kalian lihat ya. Jadi dia pakai kalau di deskripsinya udah jelasin kalau dia pakai Realme C3 Pro. Realme C3 Pro bukan iPhone ya guys ya. Tapi licin banget. Gue enggak tahu nih DPI-nya dia berapa, tapi yang pasti dia pakai HP ya standar lah, HP Cina ya guys, bukan HP iPhone gitu atau HP-HP gaming guys ya. Tapi dia bisa lincah banget. Keren banget. Tuh. Pasang wall-nya, Cuk. Nice. Oke. Nih, di sini yang paling bagus nih, guys. Oke, kita ulangin ya, guys ya. Jadi, kalau misalnya kalian bilang yang jongkok shoot cepet itu hanya ada di emulator, ternyata di player HP itu juga bisa nih, si Lata ini buktiin, guys ya. Dia jadi ngebunuh atau jongkok shootin musuh yang dari bawah itu dua orang langsung cepet banget. Lihat ya. Satu. Dua. Lihat kan? Emang gila sih ini orang, jago banget. Nathan. Gila. Pala cuk. Kalian lihat kelincahannya guys. Lincah banget loh. Ini sebagai player HP lincah banget sih. Tuh. Ya kan dia kelihatan banget gerakan kanan kirinya itu HP banget gitu. Set 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 set. Nggak bisa luas kalau player HP sih, itu kan emulator bisa luas ya. Tuh kan gerakannya pakai pakai jari banget ya. Tuh. Nice. Tuh, itu di jongkok shoot ya sama dia ya. Dua orang langsung cepet banget guys. Tiga orang cok. Gila. Langsung headshot semua. Ini wah gila, the fastest player mobile player di Thailand ya guys ya. Awesome banget ya.
pakai senjata apa aja ya, sot anjay. Serem ya. Oke, jadi ini gak one shot ya. Dua kali shot tapi tuh kalian lihat kecepatannya. Tuh ya. Aduh. Mules, cuy. Oke, itu wah benar-benar cepat banget gitu guys ya. Jadi gerakannya itu cepat banget dan dia ini adalah salah satu player HP yang menurut gue itu bisa nyaingin player PC guys ya, untuk kecepatan dia pasang glue wall, kecepatan dia gerakannya, terus headshotnya juga bagus. Gila, gila. Ya, kita bakal coba lihat lagi dia. Dia ngasih tahu settingnya juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu settingnya dia dan HP kalian tuh sama, yaitu Realme C3 Pro ya. Itu kalian bisa cek di channelnya dia guys ya. Jangan lupa di subscribe nih guys ya, channelnya dia, Latai FF. Ini gue dapat rekomendasi dari DS Gaming ya guys ya. Jadi dia bilang, bang ini ada player HP yang lincah banget kayak player emulator gitu loh. Ini bener-bener gitu guys ya. Jadi bikin gue wow. Wow gitu kan. Satu ya guys ya, di guild PS ya guys ya, perfect shot, kalian tahu ya guildnya Broken Gaming ya, terus Ruok ya, terus Barwan ya, itu emang semua isinya player-player yang jago jongkok shot, headshot rate-nya bagus, terus cepet gitu guys. Termasuk salah satunya ini, ternyata gue keren, gue keren tuh semuanya playernya emulator gitu dari squad PS yang ada di Thailand itu guys, dari perfect shot. Tapi ternyata ada juga player-player HP guys, termasuk si Latai ini guys. Kita bakal lihat ini, pemain cepat, gue terus kasih apa namanya, thunder ya, kasih kilat Thailand. Kita ulangin guys. Nih ya, ini keren nih guys, asli. Orangnya ngumpet di tong cuy. Tuh kalian lihat deh, kayak bukan player HP gitu loh cuy. Kayak bukan player HP gitu, kayak player emulator gitu. Bisa gitu ya. Setiap shot itu nggak pernah miss kagak kepala gitu. Pencet tuh. Nih, dia pasti selalu ngarahin itu di arena atas. Nah, kalau kayak gitu kan pasti miss tuh di arena ke apa di langsung di drag shot. Nah, ini juga miss nih guys ya. Karena belum pas on point kepala. Tapi kalau udah pas poin-poin kepala, lihat nih. Tuh. Jadi dia tahu posisi dari yang bawah terus di arena ke kepala terus tembak gitu. Jadi nggak langsung kayak asal nembak aja gitu, soalnya bakalan bisa miss ke atas kepala ataupun sampai ke langit gitu guys. Tapi dia memang ngeliatin crosshairnya ya, guys ya. Jadi diperhatiin banget crosshairnya sama dia.
pas memang benar-benar merah ke kepala, langsung ditembak sama dia. Kita coba lihat lagi yang lain ya guys ya. Ini banyak banget, abis ini banyak scene yang dia miss nih. Kita lihat lagi guys ya. No, tuh di arah kepala tuh sama dia guys. Poinnya adalah, tuh. Itu lo, kalian lihat crosshairnya dia. Itu kan di arah kepalanya dia, di kepala musuhnya guys ya, tuh. Tuh kalian lihat terus. Set, ya kan? Walaupun ini di bawah badan tapi udah di bagian-bagian atas gitu guys ya. Jadi tinggal nembakin naik ke atas dikit. Der. Nah, itu. Jadi dia orang emang pro player ya, pro gitu ya mainnya ya. Jadi bukan menggunakan program ilegal, menggunakan ya kalau misalnya kalian bisa ya, walaupun memang ada katanya yang jelasin gitu kalau di HP itu ada makro bang, di HP ada makro bang. Ya tapi kalau misalnya dipakai di kayak freestyle kayak gini guys, freestyle headshot by one kayak gini itu jelek jadi hasilnya kayak gimana ya guys ya, nggak bisa guys di HP itu nggak bisa makro ya. Entah ya kalau misalnya ada yang bisa bikin script gitu supaya gampang headshot ya, script itu jadi namanya cheat jadinya ya. Tapi kalau ini dia emang bener-bener pro gitu ya. Jadi memang aimnya itu diarahin ke kepala baru ditembak, bukan menggunakan program-program yang mungkin aneh-aneh gitu kayak makro lah, apa namanya, cheat lah tuh kan. Oke lah, kayaknya itu aja guys ya untuk konten kita kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya Latai FF dan linknya bakal gue tulis di deskripsi sama di kolom komentar ya. Jadi buat kalian yang kepengen gue reaction lagi di Instagram videonya, mungkin next week ya guys ya, atau minggu depan ya, kita bikin variasi aja. Karena gue banyak belajar juga dari channel-channel luar ya guys ya, channel-channel Indonesia juga ya. Jadi banyak juga channel-channel Indonesia yang bagus-bagus, di luar juga bagus. Jadi walaupun mereka ini bukan seorang YouTuber yang udah gede banget, tapi mereka ini bisa memberikan apa ya guys ya, hiburan, tontonan, dan juga ilmu gitu ya, untuk apa ya, gameplay kita gitu kan, gameplay gua, gameplay kalian gitu. Makanya gua share di sini karena Latai FF ini mungkin ya, mungkin gua nggak bilang dia nggak terkenal, enggak ya, tapi mungkin ini nggak seheboh Broken ya. Kalian pasti udah kenal semua Broken Gaming, Rework ya, Bar FF, ini udah kenal semua. Tapi kalau Latai ini itu mungkin nggak semua orang kenal gitu. Makanya gua bikin video ini guys ya. Yap, jangan lupa di subscribe. Oke okay? Ya, gue pamit guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Code X Gaming. Bantu tebusin 1 juta subscriber di bulan ini ya guys ya. Gue cabut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya. We'll be right back.